Bukan hanya PAS sahaja yang disokong oleh ulama. PAS sebenarnya hanya disokong oleh golongan ulama yang kadang-kadang status ulama itu diberikan oleh PAS kepada ustaz-ustaz yang menyokong PAS saja. Orang lain PAS tidak gelarkan ulama. PAS yang sering mendabik dada bahawa mereka parti yang mendukung perjuangan Islam tetapi malangnya tindakan dan pergerakan mereka kadang-kadang jauh tersasar dari akhlak Islam, antaranya gejala takfiri, label menebel, aku sahaja yang betul, memfitnah, berbohong, menolak perpautna dan lain-lain lagi. Terbukti Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan mendapat sokongan dari para asatizah dan ulama apabila ratusan ulama menghadiri program Mahabah antara Anwar dan para ilmuan tersebut di Komplek Sri Perdana dua hari lepas. Yang sederhana itu adalah umat yang mempertahankan kesederhanaan, yang tidak terburu-buru dengan kemarahan, dengan hukuman, dengan mengkafirkan atau merendahkan darjat orang, apatagi fitnah. Jadi sebab itu kita kena selamatkan keadaan. Saya yakin insya-Allah orang Melayu dan martabat Islam boleh kita tingkatkan dengan pimpinan yang punya ketegasan untuk membela nasib rakyat terpadu. Itu keyakinan saya. Maknanya sama ada melalui sistem pendidikan kita yang harus kita perbaiki, letakkan anak muda yang punya kefahaman jelas untuk memimpin ini, atau melalui sekolah-sekolah agama, sekolah pondok, mahat tahfiz, semuanya. Tetapi dengan satu fahaman yang membina, tidak merobohkan. Sambutan dan sokongan yang ditunjukkan oleh para asatizah dan ulama ini membuktikan bahawa bukan hanya PAS dan PN yang disokong oleh cendekiawan agama, tetapi Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar juga mendapat sokongan padu dari golongan tersebut. Tidak syak lagi sokongan ini sudah tentu menyemarakan lagi komitmen dan kesungguhan Anwar dan Kabinet untuk berkhidmat kepada negara dan rakyat dengan lebih bersungguh-sungguh. Sesungguhnya hubungan ulama dan umara mestilah erat demi memastikan kerajaan perpaduan dapat dipandu dan diselia oleh golongan cendekiawan tersebut agar tidak tersasar dari ajaran Islam sebenar. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah Jaya sedang mengumpul dana untuk membantu kempen pilihan raya negeri Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya hulurkan derma ikhlas untuk kami.